Tuan-tuan dan puan-puan semua, SPRM buat satu lagi tangkapan ataupun buat satu lagi pendedahan yang paling mengejutkan. Tender hampir RM8 juta. Jumlah ini bukan sedikit. Tender hampir RM8 juta pemilik pengurus syarikat direman SPRM. Oke, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati semua. Saya meminta jasa baik anda untuk bantu channel ini, kembangkan channel ini dengan menekan butang like, share video ini kepada ramai orang, dan tekan butang subscribe. Tender hampir RM8 juta pemilik pengurus syarikat di Raman SPRM. Di SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menahan reman dua individu. Selama tiga hari kerana disyaki mengemukakan dokumen penyata akaun bank syarikat palsu bagi mendapatkan tender perkhidmatan pembersihan yang bernilai RM7.97 juta daripada Majlis Bandaraya Seberang Perai ataupun MBSP. Perintah tahanan reman tersebut dikeluarkan Majistret Hadi Hakimi Harun di Mahkamah Sijil di sini hari ini selepas pegawai penyiasat SPRM Afika Liana Rosman ...mengemukakan permohonan reman tersebut. Mereka yang ditahan terdiri daripada seorang lelaki bergelar Datuk. Nah, lagi-lagi Datuk. Hari itu pun, pendedahan daripada SPRM pun Datuk juga yang terlibat dengan kes penyelewengan. Hari ini yang ditahan adalah um, salah terdiri daripada seorang lelaki bergelar Datuk. Datuk berusia 64 tahun yang merupakan pemilik sebuah syarikat pembersihan serta seorang pengurus syarikat pembersihan berusia 74 tahun, kedua-dua suspek yang dari syarikat pembersihan berbeza itu ditahan di ibu pejabat SPRM Pulau Pinang ketika hadir memberi keterangan. Menurut sumber SPRM, kedua-dua mereka disyaki mengemukakan penyata bank palsu untuk mendapatkan kerja-kerja tender, perkhidmatan pembersihan AM jalan bagi zon Bertam seberang Perai Utara bagi tempo 5 tahun dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM7.97 juta daripada MBSP. Kes tersebut disiasat mengikut seksyen 18 Akta SPRM 2009 dan kesemua suspek akan ditahan reman di lokap SPRM Pulau Pinang. Salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara semua, tuan-tuan dan puan-puan semua, seperti yang kita tahu, akun Bersatu telah dibekukan oleh SPRM. Dan beberapa laporan ataupun berita susulan selepas pembekuan akun Bersatu. Sudah pasti pemimpin dan juga parti Bersatu ingin akun mereka untuk dicairkan. Dengan kenyataan daripada Muhyiddin Yassin kepada SPRM sebagai presiden Bersatu meminta untuk SPRM mencairkan pembekuan account bersatu. Dan pada akhirnya banyak pendedahan setelah account bersatu dicairkan. Maafkan saya. Setelah account bersatu dibekukan. Terdapat maklumat daripada beberapa sumber yang mengatakan 10 kontraktor ataupun 10 penyumbang 10 individu yang telah menjadi sebahagian ataupun mungkin sepenuhnya penyumbang RM300 juta kepada akaun bersatu. Adakah RM300 juta ini senarai penyumbang RM300 juta kepada akaun bersatu ini adalah pihak yang pernah dinyatakan oleh Muhyiddin Yassin bahwa mereka menerima sumbangan daripada pihak yang menyokong perjuangan parti tersebut. Persoalannya adakah ke-10 individu ini adalah sebahagian daripada Pe, penyumbang RM300 juta tersebut, ataupun hanya um, sebahagian, ataupun sepenuhnya penyumbang RM300 juta. Hari ini, saudara-saudara SPRM membuat pendedahan akan memanggil presiden bersatu tersebut, yaitu Muhyiddin Yassin, berkaitan kes sumbangan dana politik. Dalam kenyataan yang lain, dalam perkembangan yang lain, Raja Petra ada membuat kenyataan bahwa... RPK ada membuat kenyataan bahwa Perdana Menteri Malaysia membohong pula. Disebabkan yang dibekukan adalah RM300 juta menurut kenyataan RPK. Namun, setelah disesat yang dibekukan tak sampai RM20 juta lebih sahaja menurut Raja Petra. Jadi terbanyak terdapat banyak spekulasi di sini. Akhirnya SPRM membuat pengumuman akan memanggil Muhyiddin Yassin berkaitan dengan isu ataupun kes sumbangan dana politik. Oke, okay, saudara-saudara semua, sebelum saya meneruskan, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe channel ini. Suruhan jaya pencegahan rasa Malaysia dijangka memanggil Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung siasatan ke atas keuangan Parti Bersatu. SPRM yang mengesahkan perkara itu kepada New Straits Times berkata, Muhyiddin yang juga pengurusi Perikatan Nasional dan bekas Perdana Menteri akan dipanggil dalam tempoh terdekat. Muhyiddin akan dipanggil bagi dirakam kenyataan mengenai dakwaan RM300 juta yang diterima parti terbabit sebagai dana politik daripada kontraktor yang dianugerahkan proyek ketika pentadbirannya, sumber terbabit turut mengesahkan dua account bank milik Bersatu dengan jumlah baki RM40 juta sudah dibekukan. Suruhanjaya berkenaan, katanya, beberapa pemimpin Bersatu juga sudah dipanggil untuk direkodkan kenyataan, termasuk bendahari parti Bersatu, dan hasil pemeriksaan menunjukkan semua penyumbang. Kepada parti bersatu terbabit adalah kontraktor yang menerima kontrak kerajaan ketika pentadbiran Muhyiddin. Dilaporkan kontraktor terbabit dikenal pasti selepas Suruhan Jaya Pencegahan Rasa Malaysia menyiasat beberapa akaun milik Bersatu yang dibekukan pada um, hujung bulan lepas. Bersatu dilapor terima dana politik RM300 juta daripada kontraktor dalam pada itu bersatu sebelum ini telah dilaporkan menerima hingga RM300 juta daripada kontraktor. Kontraktor berkenaan sebagai dana politik susulan persetujuan yang dibuat dengan beberapa pemimpin parti termasuk mereka yang berkhidmat di bawah pentadbiran Muhyiddin. Difahamkan juga lebih 15 individu termasuk pemimpin Bersatu dan pihak kontraktor yang sudah dipanggil SPRM untuk dirakamkan kenyataan. Beliau juga mendakwa pembekuan account yaitu sebelum itu ahli majelis pimpinan tertinggi bersatu Dr. Muhammad Faiz berkata SPRM sudah membekukan beberapa account milik parti itu. Beliau mendakwa pembekuan account itu ada kaitan dengan siasatan SPRM terhadap dana RM92.5 bilion yang didakwa diseleweng oleh kerajaan PN ketika melaksanakan berbagai package rangsangan susulan pandemik COVID-19. Dan pada 1 Februari yang lepas, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan SPRM sudah membekukan ekon bersatu sebagai membantu kes sesatan membantu sesatan ke atas uang disyaki Hasil haram, jadi saudara-saudara semua, ini satu lagi pendedahan yang mengejutkan. Akhirnya, beberapa pemimpin bersatu, termasuk presiden bersatu sendiri, akan dipanggil untuk memberi keterangan. Bahkan, ada yang sudah dipanggil. Jadi, kebenarannya pasti akan dirungkai tidak lama lagi. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini, jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.